school. Stella, please. Greeting the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rumusnya, udah ada ketentuan y kurang y1 per y2 kurang y1 sama dengan x kurang x1 per x2 kurang x1. Kan tadi kita sudah tentukan x1, y1, x2, y2. Nah, sekarang kita substitusikan x1 bernilai 0. Masukkan ke setelah x1. Oke, jadi teknik yang kita gunakan untuk mencari solusi dari sebuah teks ini untuk kita mendapatkan jawaban yang sempurna, yaitu dengan menggunakan cara scanning. Dengan cara scanning ini, kita akan mendapatkan jawaban yang sangat sangat baik dan sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam kegiatan ini yaitu kegiatan BIMTEK Evaluasi Pembelajaran serta Penilaian SMA maupun MA Tahap 1. Dalam kegiatan ini, para peserta akan sangat banyak mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut. Kegiatan ini pula diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan. Tujuan dari kegiatan ini ialah Dinas Pendidikan Aceh berharap agar setiap para pesertanya, peserta kegiatan ini maksudnya, mampu mengimplementasikan setiap ilmu serta pengetahuan yang mereka dapatkan untuk masa depan mereka untuk memilih perguruan tinggi tersebut maksudnya. Kemudian yang mengikuti kegiatan, para peserta yang mengikuti kegiatan ini ialah perwakilan OSIM dari sebagian besar sekolah yang ada di Provinsi Aceh. Nah, ini juga bertujuan untuk agar ketika para OSIM nanti kembali ke sekolah mereka, mereka mampu mengimplementasikannya kembali terhadap kegiatan mereka yang terdapat di sekolah mereka masing-masing, ataupun mereka dapat menjalankan suatu program yang namanya program kerja lanjutan yang akan diterapkan di sekolah mereka masing-masing di kemudian. Nah, hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai rata-rata ujian nasional para pelajar-pelajar lainnya yang terdapat di berbagai sekolah di Provinsi Aceh pada umumnya. Mengapa tujuan dari kegiatan ini? Berbicara tentang nilai UN, apakah nilai UN itu penting? Mungkin sebagian besar pelajar menganggap UN itu hanyalah hal yang biasa. Mengapa demikian? Mereka beranggapan bahwa UN sudah pasti mereka mendapatkan kelulusan. Namun, apakah nilai UN yang mereka dapat membuat mereka masuk ke perguruan tinggi yang mereka inginkan? Tentu saja tidak. Dari hal di atas yang saya sampaikan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa nilai UN itu sangatlah penting sebagai semua pelajar, karena akan menjadi penentu bagi yang ingin masuk ke perguruan tinggi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya terdapat banyak harapan dari kami para peserta. Dimulai dari hal kami bisa memprediksi soal-soal yang akan keluar pada ujian nasional nanti, dan yaitu tujuan utama dari BIMTEK ini, tidak lupa pula kita sampaikan bahwa untuk meningkatkan persentase nilai UN Provinsi Aceh. Selalu
Yeah.